Ini dia penampakan sawit udah nggak keurus dari tahun 2020. Ini sawit umur sekitaran 30 tahun. Sangat rusak. Ini kondisi lahannya. Ini sampai pohon beringin tumbuh cukup subur, malah ini udah lebih mendominan pohon beringin. Pohon beringin sudah sebesar pohon pinang, malah lebih. Dan ini kondisi sawitnya semua bosku. Itu lebih-lebih lagi. Itu nampaknya kan seperti pohon beringin semua tuh. Padahal itu dasarnya pada pohon sawit. Itu udah sebesar pohon kelapa itu batangnya. Inilah kondisi lahannya. Sudah nggak kurus sekitar 2 tahun. Padahal buahnya masih ada. Dan hari ini kita niat untuk membersihkannya lagi. Nah, dimulai dengan pohon pertama ini. Inilah kondisi pembersihan sekalian pemanenan. Ini dikarenakan sudah lama nggak dipetik buahnya, nggak dirawat, jadi waktu pemotongan pelepah sedikit payah karena lengket, karena tidak dikasih pupuk, jadi dia sedikit keras. Ini sudah dibersihin tadi di bawahnya, maksudnya atasnya baru beberapa pelepah. Ini lagi, itu lagi, luar biasa, sudah menjadi hutan. Dan ada juga yang tersambar petir. Ini tadi yang pohon beringin. Nah, bisa dilihat. Sudah segede pohon kelapa batangnya. Kalau yang ini lebih daripada 2 tahun ini nggak dibersihin. Dianggap enteng. Pertama-pertama dianggap enteng. Setelah itu lama nggak kerawat. Jadi pas balik lihat kondisi sawit ya seperti ini. Sudah mendominan pohon beringin. Oke, bosku. Oke, kita lanjut lagi nanti. Oke, bos, kita lanjut memanennya. Ini khusus pohon ini waktu pengambilan buahnya sangat payah karena pelepahnya itu sangat rapat dengan pangkal buah dan pangkal buahnya pun sangat pendek. Jadi, sangat susah. Entah susah, entah yang orang yang petiknya yang kurang pro. Itu saya nggak terlalu ngerti juga. Saya cuma hanya bisa melihat soalnya. Karena kalau misalkan dikasih buat saya untuk motongnya, satu pelepah, jangankan buah satu pelepah aja, nggak bisa jatuh.
Oke, kita lanjut lagi. Mohon bersabar. Ini ujian. Oh, rupanya buahnya sepertinya sudah terpotong. Cuma masih ketahan sama pelepahnya. Oke, gas kak. Sepertinya sangat besar, bosku. Oke, kita lanjut lagi. Ini lagi luar biasa nih pokoknya. Sangat super. Semua berbuah. Melingkar. Tadi lihat melingkar buah. Ini karena posisi saya di atas makanya terang kali. Kena itu. Kena pangkal. Kena pangkal. Ya. Ke bawah kan? Saya posisinya di atas nih. Makanya nampaknya kayak pendek. Pendek pohonnya padahal tinggi. Ini posisi. Lanjut lagi, ada satu lagi deh. Luar biasa nih. Super batangnya pohonnya. Ini pengambilan buahnya mungkin dari langsung kena rupanya bosku, langsung dihajar. Oke, lanjut lagi. Satu lagi rupanya. Berarti di sini ada tiga tandan. Oke. Kalau kayak gini kan enak. Langsung buahnya. Oke. Satu. Menghalangi kau. Dua. Tiga. Langsung kejugaskan. Tega lah bos, tega bos, tega. Pangkal buahnya berarti belum kena bosku. Tarik seperti itu biar enak. Waktu pas masukin egret ya. Oke, satu. Hitungan ketiga harus langsung. Satu, capek aku. Ayolah bosku, jangan lama-lama. Satu, dua, tiga.
Oke, selesai. Ini dia buahnya. Ini sebenarnya masih bisa ditunggu nih, belum terlalu matang. Cuma ya kita namanya punya perlu duit. Satu, dua. Ini dua lumayan besar buahnya. Beratnya sekitar 30 ataupun 40 kilo ya. Sama satu ini ada. Oh, hampir jatuh nih. Nah, sama ini.